RI nomor 77 tahun 2022. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peserta pawai karnaval dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 di Kabupaten Siak dengan ini resmi diberangkatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan meridhoi kita semua. Sultan Siak amatlah bijak hingga menjadi pahlawan nasional. Semangatkan karnaval di negeri Siak, jadikan generasi yang kuat dan handal. Maju! Jalan! Baik, Bapak dan Ibu, peserta pawai persilakan kembali ke tempat. Digalakkan gemas mengaji agar menjadi generasi gemilang. Setelah Pak Bupati jadi Bupati, siap bersih, cantik pandang. Semangat. Menunjukkan sikap saling Bapak Ibu dan seluruh warga Kabupaten Siak. Inilah dia dari TK Islam Terpadu Elo. Dengan semangat proklamasi mengikuti karnaval ini. Dengan dari Mempura ke Kota Istana, singgah sebentar membeli durian. Kami dari rombongan TK Dahlia siap memeriahkan hari kemerdekaan. Dilanjutkan dari berjiwa Pancasila di negeri istana. Anak TK riang gembira, senang memakan buah kurma. Terimalah salam dari TK Pembina Mempura yang senantiasa maju dan kreatif bersama. TK Negeri Pembina Mempura merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan pertama. TK Negeri Pembina Mempura menampilkan. Syair Siti Zubaidah kami lantunkan.
yang tertidur anak di malam hari. Lambaian tangan. Acara tersebut banyak macamnya. Salah satu acara karnaval di Malaysia, atas izin Allah, tiada lagi corona ke depannya. TK Islamik merupakan sekolah dengan layanan pendidikan anak usia dini di bawah naungan Yayasan Sentra Islamik Madinatul Ulum yang berdiri sejak tahun 2006 dan saat ini dipimpin oleh Ibu Zuhratul Hayati SPD sebagai Kepala PAUD Sain Tafis Islamik Center. TK Islamik Center Madinatul Ulum merupakan sekolah penggerak angkatan pertama yang siap untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di masa depan beriman, bertakwa, gotong royong, mandiri dan kreatif. Ayo, mari kita tengok kamera. Kebinekaan dan kearifan lokal dalam menghadapi tantangan global. TK Islamic Center membawa peserta karena Pak,